diajarin cara mengekspresikan lagu sama Bang Kriwil. Pengalaman berharga banget pastinya. Apalagi bisa bawain lagu khas Trenggalek bareng Bapak di panggung megah KDI 2015. Bangga luar biasa. Kuta Trenggalek, umine lojinawi, tanem tuwo katon subur cengkae. Karena Bapak dan Ibu adalah salah satu alasan Baret untuk selalu semangat dan pantang menyerah untuk sukses. Karena Bapak dan Ibu, Baret akan kalahkan semua peserta malam ini dan masuk ke kontes KDI 2015. Memberikan komentar yang luar biasa. Silakan Kak Eri. Terima kasih.
Iya, selamat malam Baret. Selamat malam Kak Eri. Iya. Kondisinya baik ya? Saat ini sebenarnya kurang baik, ini rahangnya sakit mau. Kenapa? Salah tidur mungkin. Oh, untung salah tidur bukan salah pacar. Kalau salah pacar kayak pret aja bisa pusing pala semuanya. Oh, salah pacar ya emang enggak. Iya. Tidak berpengaruh sih dengan nyanyimu ya. Pasti kamu juga sudah berusaha memberikan yang terbaik ya. Hanya saja memang saya harus koreksi gitu ya. Ini pembelajaran juga untuk Baref nanti. Terutama di start awal tadi kamu agak fals. Ya itu sedikit. Terus yang di kamu cengkok itu kecenderungan cepat pindah, dimana seharusnya harus di note tertentu dulu baru itu berpindah begitu. Jadi contoh, coba kamu nyanyi di awal. Kau menari-nari di atas lukaku ini. Kau menari-nari di atas lukaku ini. Di atas lukaku ini. Jadi selalu di bagian yang itu, di atas lukaku, sama ketiga, bawalah cintamu berikan pada, itu kurang tinggi. Terus harus lebih cermat aja sih. Tadi yang terakhir ada salah lirik ya, ketuker ya. Oke, lain kali harus, nanti kalau kamu lolos mudah-mudahan lebih aware lagi ya. Oke, terima kasih. Silakan mamanya Shakira. Ya. Baref. Iya kan. Gak enak ah, Denada dong. Ini dia, Denada. Dah. Dena, tangan tuh berkeringat, tengok muka kakak pula. Oh iya, maaf kak. Denada. Denada. Iya, siapa tuh lagi yang ngomong? Enggak, jangan kasihan. Baref, saya justru melihat kamu, kalau saya pribadi, saya lebih senang ngelihat kamu tadi tampil di sini dibanding waktu parade. Terima kasih Kak Denada. Enggak tahu kenapa ya, memang tentunya tetap di mata saya tidak sempurna. Saya setuju yang dikatakan Mbak Eri tadi, ada kekurangan di sana-sini, ada masalah di cengkokmu, tapi secara perform overall saya melihat sebagai penonton, saya sangat menikmati perform kamu yang barusan. Terima kasih Kak Denada. Ya. Banyak yang perlu kamu benahi, tadi udah dapat banyak masukan. Mudah-mudahan kamu betul-betul bisa terapkan. Insya Allah kalau kamu lolos, harus lebih baik dari malam hari ini. Ya. Terima kasih Baref. Terima kasih Kak Denada. Iya Denada. Okay. Tapi Ruben semuanya, kenapa, Ben? Ternyata si ganteng satu ini, dia punya supporter yang setia. Masa? Iya. Mana? Ini dia, Arumi Bashi. Ada Arumi Bashi? Oh itu. Tuh. Sama tuh. Suami tercinta ya. Kesana dong, kesana. Sini. Kalau gue kesana semua siapa yang nungguin deh? Oh, iya, ya, udah lu situ deh. Oke, okay, Ben. Kak Arumi dulu. Oh ini. Halo Kakak Ruben. Hai. Kakak Jupe, hai cantik. Berdiri dong Arumi, berdiri dong sama suami. Ya Allah, suami istri. Ini datang romantis kan? Romantis. Ya. Datang ke sini langsung berikan support. Iya, jadi sebenarnya Baref kan dari Trenggalek. Ya. Yang asli Trenggalek ku bojoku. Oh, Trenggalek. Jowo. Oh, Jowo. Emang ternyata orang Jowo tuh memang ngangenin dan bikin pasal hati-hati sama orang Jawa, sekali kepincet gak bisa lepas. Emang. Coba ini, menurut kamu penampilan tadi gimana? Aku orang yang pengetahuan tentang musik dangdutnya lemah. Tapi barusan aku menikmati banget. Dan baru kali ini aku tahu bahwa, oh dangdut itu enak banget ternyata. Gitu. Coba kalau suaminya dong. Ya. Baref ini kan sebenarnya bisa nyanyi pop, bisa nyanyi dangdut, saya juga sudah ngikutin. Jadi saya cuma bilang waktu itu dia concern dengan ekspresi, gak usah takut suaranya bagus, ekspresi biar ngalir aja. Dan hari ini kelihatannya udah dapet banget. Iya. Aduh, luar biasa. Terima kasih. Thank you, luar biasa tuh, Baref, kamu harus semangat. Buktinya Arumi Bacin sama suaminya sibuk aja nyepet-nyepetin datang ke KDI. Iya, terima kasih. Makasih, ganteng. Terima kasih ya.
cepat-cepat punya anak ya. Udah. Oh, udah. Udah. Lu belum punya anak, belum punya laki. Ya udah kalau gitu, pinjem dulu boleh enggak pinjem? Minjem. Ah, lu kata ember, main pinjem aja.